Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Heru Purnomo. Kali ini kita lagi ada di Ladang P2 Ekomas, Pusat Pelatihan Ekonomi Umat Berbasis Masjid, di Masjid Fatimah Fikrul Akbar. Nah, ini halaman Masjid Fikrul Akbar. Lahannya ini ada sekitar 500 meter. Nah, kita manfaatkan lahan ini salah satunya untuk berkebun anggur. Nah, ini anggurnya udah siap panen ini. Anggur apa, Mas Nur? Ini harol. Nah, ini harol nih. Tuh. Warnanya kuning. Nah, kebetulan hari ini panen. Ya, kita panen. Wah, tadi kok warnanya hijau ya, emang ya? Besarnya ya, Mas? Terus buahnya nggak besar sih, sekelereng-kelereng. Tapi kelebihannya rasanya manis banget. Rasanya manis banget. Wah, kita coba yuk, bener nggak nih manisnya nih? Kita petik. Nah, kita ambil ya. Kecil sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bijinya dua. Manis, Pol. Ini umur berapa, Mas Nur, anggurnya nih? Sudah berapa tahun nih nanamnya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan udah berapa kali berbuah nih? 5 ya? 3 kali, 4 kali. Ya, hampir 2 tahun dan sudah berbuah 4 kali. Artinya setiap tahun ini bisa berbuah 3 kali. Buah pertama itu 9 bulan dari tabung. Dan pohon anggur itu panjang ya. Dia bisa sampai ratusan tahun. Asal pemeliharannya bagus, dia bisa umur sampai ratusan tahun. Dan ini tidak memerlukan tempat yang luas sebenarnya. Bisa ditanam di depan rumah, tapi nanti akarnya sampai ke atas, ke apa ini, ke teras. Intinya bisa memanfaatkan lahan yang sempit ya. Bisa ditanam beberapa varian, tapi yang jelas ini yang paling manis ini. Nah, di sini selain anggur harol, ini juga ada apa aja, Mas? Mana anggur Mosfi, Oscar, Kaldun, banyak sih, ada sekitar 9 varian lah di sini. Ada di mana? Kita ada di Masjid Fatimah Fikrul Akbar, Kampung Asem, Babelan, Bekasi. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.